Hari ini saya mau update anggur Tran yang berusia 5 bulan setengah. Jadi anggur Tran ini saya tanam tanggal 1 Januari 2020. Ya, sampai saat ini tanggal 16 bulan Juni, jadi berusia 5 bulan setengah. Dan sudah mulai ada penampakan buah, sudah lumayan cukup banyak. Jadi anggur ini saya tidak pakai pupuk kimia, murni hanya menggunakan kompos dan penyiraman air kolam lele. Jadi buat teman-teman penghobi anggur, penanaman anggur, jadi memang tidak harus fokus orang harus pakai pupuk kimia, pakai pupuk macam-macam, karena di Indonesia sebenarnya tanah itu subur. Kalau kita mau kelola dengan baik, tanahnya akan subur, dan ternyata memang buahnya terbukti cukup banyak. Dan ini saya lakukan potes pucuk, pemangkasan, bukan pemangkasan semuanya, bukan pruning total. Ini saya hanya melakukan potes pucuk dengan semua, saya lakukan potes pucuk semuanya, setiap ujung saya lakukan potes pucuk, dan ternyata buahnya cukup banyak. Setiap pucuk keluar bunga dua dan tumbuh lagi, keluar bunga lagi. Jadi teman-teman tidak usah ragu, nanam anggur harus mikirin pupuk, pupuk apa ya, ini tidak perlu. Jadi kita pakai kompos dan penyiraman, dan ini tidak pakai GA3 atau apa, enggak. Ini ternyata buahnya juga cukup bagus, cukup lebat. Oke teman-teman, ini teman-teman ya, tuh buahnya ya, sangat, dompolannya sangat memuaskan, dompolannya cukup banyak buahnya, tiap ujung banyak sekali. Jadi anggur ini saya ada 2 tingkat nih, yang atas ini anggur Tran, yang bawah, yang bagian bawah ini anggur hitam, anggur Bali. Yang bawah ini anggur Bali, ini yang atas nih anggur Tran. Jadi ini anggur hitam, anggur Bali, susah dibuahkan nih. Kalau Tran sangat mudah. Thank you.
Ya, teman-teman nih, buahnya. Kondisi buahnya sangat banyak. Ya. Jadi teman-teman tidak usah ragu dengan pemupukan. Yang penting kompos tanahnya subur, buah cukup banyak. Pasti buahnya banyak. Ini saya terbukti. Di tempat saya ini buahnya cukup lebat. Ya, terlihat teman-teman ya. Tuh, buahnya cukup banyak. Ini sampai atas-atas ini semuanya. Wah. Ya teman-teman ya, lebatnya benar-benar, buahnya sangat-sangat lebat, panjang-panjang, malainya panjang-panjang. Ini buah yang pertama udah mulai merona, cuman sedikit nih yang pertama ini. Buahnya yang pertama udah mulai merona. Lumayan, satu jempol. Oke, teman-teman. Sampai di sini review anggur Tran